Hello dan assalamualaikum guys, bersama saya lagi di channel Syakir Gaming. So hari ni aku nak sambung lagi main game Sega Rally Revo. Okay, kita main yang professional liga. Kita main yang national rally pula. Okay, baik kita tengok. Oh ya, tiga track untuk lepasi. Untuk di halang itu RT1, trofi kedua RP2. Ok, mari kita main. Ini kita pilih kereta kita baru, Ford Focus, tayar standard auto. Ok, jom kita race. Hari ni Ford Focus, tengok apa kelebihan Ford Focus ni. Oh, laju juga. Laju juga guys. Oh. Long, medium left, medium right. Easy right, easy left. Dalam ni banyak seko. Dan saji. Oh. Oh, banyak langgar. Oh, banyak orang tersorok. Track ni agak mencabar sikit. Tukar untuk tempat-tempat yang ketiga atau tempat yang kedua. Nampaknya susah untuk dikejar. Makin jauh kereta di depan. Dia nampak sebarang kereta pun. Ha, nampak. Nampak juga. Kereta apa dah depan. Kereta Citroen masalah aku. Boleh tempat yang keempat jadi lah. Tak lebih-lebih. Lagipun lek ni. Track ni bersabar sikit. Satu lap lagi guys. Dia gunakan yang kelima. Dengan dalam masa 2 minit, 2 saat. Ok, jom kita next. Oh, boleh 2 saja betul. Ok, kita next ke track yang seterusnya. Tak apa, mula-mula. Kita baru mengendali tempat ni. Memang susah nak menang. Oh, sampai kedua. Jalan kampung. Banyak jalan berlupu. Naik extreme. Kita comeback lagi. Tengok apa kelebihan Ford Focus ni. Jalan mitas.
4. Cantik petasan yang baik daripada Ford Focus. Pemintas kereta Citroen. So, kali ini aku digunakan yang ketiga. Dia ada kereta di depan. Kereta Ford Focus juga. Itu kereta Ford Focus di depan. Masuk peluang untuk aku mengejar tempat yang kedua sekurang-kurangnya. Fokus berdepan dengan Ford Focus. Dua Ford Focus dalam bergandengan. Dapat dibetar cantik. Lebih cerah peluangku untuk mengejar tempat yang pertama. Yang berbaki tak sampai 3 lagi lap. 2 lagi lap. Berbaki. Empat. Ini ada kereta pijok je apa? Kereta rally pijok. Kita kena kekalkan kekurangan ini. Kalau semakin resisten lagi. Ini kekurangan yang pertama ni kita kena kekalkan. Semakin fokus ke destinasi, ke arah panduan yang diajarkan. Satu lagi lap. Ini tidak ada kereta di belakang nampaknya. Tidak ada. Patan. Lompat. Okay, dah nak sampai ke penamatnya. Ya, ada kereta di belakang. Yes, digunakan yang bayang pertama di Tropica 2 ni. Dengan masa 3 minit 53 saat. Okey, dan kita kita digunakan yang ketiga tadi, digunakan yang lagi yang kelima. Pada ini digunakan yang ketiga pula, naik 10, tambahan 10 mata. Jadi keseluruhan mata 12. Kita naik ke track yang seterusnya. Kena kekalkan di tempat yang pertama atau yang kedua selepas ni. Oh, di tempat ini. Nampak ini mudah untuk aku mengatasi. Dan tempat ni aku dah bermain hari tu. Aku dapat tempat yang kedua tak silap aku. Oh, terlanggar. Kau fokus melanggar kereta Mitsubishi Lancer Evo. Oh, ini tempat saji pula. Kereta Citroen di depan. Ada peluang untuk aku mengejar di tempat yang keempat. Semakin menghampiri. Oh, melanggar. Cantik. Oh, melanggar juga. Sekali membalas pelanggaran. Okay, ke tempat yang keempat sekarang ni. Kena ada satu kereta di depan. Itu kereta Sushi Dancer. Itu pun kereta Citroen ke selaku. Semakin menghampiri. Kena kejar. Dua kereta di depan.
Bye-bye. Get to the depan. Oh, ada dua kereta di depan. Kena kejar ni. Come back. Focus. Come back. Perlintasan yang baik. Tapi ada sedikit pelanggaran pada dua kereta tersebut. Semakin mengejar, semakin maju ke hadapan. Fokus. Dan berbaki dua lap lagi. Kereta pijak rally depan. Oh, pintasan dia sasaran akhir. Satu lagi lap berbaki guys. Okay, buat masa ni kita jugakan dia ke depan ni. Tidak ada kereta makin jauh. Kita bermain sangat biasa dulu guys. Tak payah gaduh-gaduh sangat. Kena main tenang saja. Sampai ke pelamatnya. Yes, kita menang guys. Ia gunakan yang pertama dengan masa 3 minit 4 saat. Oh, dia gunakan yang kedua guys. Apa? Not bad lah. Okay, kita tengok apa dia bagi pada kita pula hari ni. Oh, dia gunakan yang kedua. Ready point 22, championship point 12. Tadi bagi kereta pijak guys. Kereta pijak 206. World Rally Championship 2000. Wow. Thank you. Okay. Ni accurately pula. Kita tak main lagi. Okay, aku akan main di video yang akan datang. Apa lagi di video yang akan datang ya. Okay, bye bye. Assalamualaikum.